mengajar saya untuk bagaimana cara mengolah produk-produk perikanan yang memiliki nilai tambah. Di tahun 2008 saya melanjutkan pendidikan S2 ke Belanda, tepatnya di Universitas Wageningen. Di sini saya mempelajari ilmu pangan dan saya sudah menetap di sini sekarang. Nama saya Bayu Hendra Susetya. Sekarang saya bekerja di PT Bahari Mulia Utama, bergerak di bidang ekspor pasteurisasi rajungan. Saya menjabat sebagai plant manager. Hai, saya Robi Maulana Rosadi. Saat ini saya bekerja sebagai National QC Manager di PT Philip Seafood Indonesia, bergerak di ekspor dan impor, serta proses pengolahan makanan berbasis seafood, pasteurisasi rajungan, frozen tuna, value added, dan sebagainya. Saya, Fazlur Rahman Aziz, mengajak teman-teman untuk bergabung di keluarga THPOD. Saat ini saya sedang menekuni bisnis di dunia perikanan juga. Jadi, jangan ragu untuk aplikasi di THP. There are a lot of opportunities out there. You just have to jump and grab it and follow really your passions. So, love, success. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu sekalian dalam acara general lecture Basic Latin Production and Aplikasinya. Sambil menunggu Prof. Irwan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali bahwa hari ini akan diselenggarakan general lecture tersebut. Dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, acara ini terselenggara atas kerjasama dari Prodi THP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan sangat antusias sekali pesertanya. Cukup banyak yang ikut, ya, dan sangat terima kasih sekali. Ternyata dari seluruh Indonesia ya yang ikut di acara ini, ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung sampai selesai dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, Prof. Irmandi sudah masuk di Zoom? Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya, terima kasih Prof. Irmandi. Ya. Indonesia is an archipelagic country with one of the world's richest reefs and longest coastline. This gives Indonesia an immense potential in the fisheries and marine sector. The Faculty of Fisheries and Marine Science of Diponegoro University has been among the leading marine research institutions in Indonesia since it was first established as Fisheries Department in 1968 and officially became a faculty in 1994. The Faculty of Fisheries and Marine Science is located in the Central Java Province. The main campus, where main activities take place, is located in the capital city of Semarang. The second campus, also known as the Marine Science Technopark and Coastal Development Laboratory, is located in Jepara Regency. The vision of the Faculty of Fisheries and Marine Science is to become an excellent faculty in the field of fishery science and tropical marine in the year 2020. In pursuing its vision, the Faculty of Fisheries and Marine Science missions are to provide a high-quality education in the field of fisheries and marine science, engage in scientific research and publications, produce intellectual property rights, provide community services in fisheries and marine science field, implement a professional and accountable system, and empower students' activities to achieve the complete graduate qualifications. There are 6 departments in the Faculty of Fisheries and Marine Science. The first one is Aquatic Resource Management, Capture Fisheries, Aquaculture, Marine Science, Oceanography, Fisheries Product Technology.
The faculty provides numerous facilities to support all study and research activities, from student discussion spaces, library, and integrated laboratories. We provide aquaculture lab, biotechnology lab, chemistry lab, hatchery, and geographic information system lab. The excellence of Faculty of Fisheries and Marine Science is proud to contribute in fisheries and marine field through artificial patch reef in Panjang Island Jepara, provides information to the public of Semarang as a reference data for sea level rise on the coast with drop calendar. In our faculty, we collaborate academic and experimental learning to give the best experience of learning. The faculty have 16 student activity units divided into several fields like art, sport, religious club, research, student executive board, and student senate, where students are allowed to become more involved on campus, increase leadership, social responsibility, and their personal development. One of the organization, KESEMAT, received an achievement as the best ASEAN student organizations in 2016. Faculty of Fisheries and Marine Science conducts activities in international scale, such as International Tropical Summer Course and International Conference on Tropical and Coastal Region Eco-Development. International Tropical Summer Course is an event for international students from partner universities to learn about coastal ecological preservation and coastal biota in Semarang and Karimun Jawa Island. International Conference on Tropical and Coastal Region Eco-Development dan annual international seminar event gabungan kayaknya suka nama and disseminate research results. The Faculty of Fisheries and Marine Science aspire to take a role in strengthening the marine and fisheries field in Indonesia through the application of knowledge from our graduates to achieve and bring positive impact to the society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, saya bacakan dulu ada beberapa hal yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bacakan CV dari narasumber kita hari ini, yaitu Profesor Dr. Inwandi Jaswil dari Food Chemistry and Biochemistry International Islam University of Malaysia. Ini adalah education-nya, bachelor degree-nya di Food Technology and Human Nutrition Bogor Agriculture University tahun 1989 sampai 1993. Master of Science in Food Science and Biotechnology University Pertanian Malaysia 1994 sampai 1996. PhD di Food Chemistry and Biochemistry University atau UPM 1997 sampai 2000, kemudian PhD exchange program dan diploma in Islamic itu post doctoral fellowship in liquid biochemistry National Food Research Institute atau NERI Tsukuba Jepang tahun 2006 sampai 2008. Ini ada beberapa apa namanya posisi yang tidak mungkin saya baca satu persatu. Jadi pengalaman beliau sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan materi yang diberikan beliau nanti sangat bermanfaat ya. Peserta untuk terakhir untuk jam sekarang tuh yang masuk 585, tapi yang masih bergabung sekitar 299, jadi belum ada separuhnya ya, mungkin
sambil menunggu kita harapkan untuk hadir semua. Ini adalah beberapa peserta, jadi mulai ada dosen, ada peneliti, kemudian ada mahasiswa S1, S2, S3, jadi sangat variatif sekali ya. Rupanya yang paling banyak adalah mahasiswa S1, karena mungkin menginginkan untuk jadi ide suatu penelitian atau skripsi, ya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang mau didiskusikan, ya. Dan ini adalah susunan acara. Yang pertama adalah nanti adalah pembukaan, kemudian ada doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada pengantar dekan FPIK sekaligus pembukaan acara. Kemudian ada pemaparan narasumber. Kemudian dilanjutkan diskusi dan diakhiri nanti ada penutup. Ya. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Dan mohon untuk para peserta untuk aktif mengikuti sampai selesai, karena nanti untuk absensi nanti kita akan berikan di tengah-tengah acara. Saya ucapkan selamat datang Prof. Triwinani Agustini, MSc PhD, Bu Dekan FPIK Undip, untuk bergabung di acara General Lecture. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, acara ini bisa kita mulai, ya. Jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini terselenggara General Lecture FIS Jiladin Production and Application. Untuk selanjutnya, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Untuk selanjutnya, marilah kita dengan hikmat untuk untuk sebelum kita mulai ada lagu Indonesia Raya. Semua peserta mohonkan untuk berhening sejenak ya, sambil kita berdoa supaya dalam kondisi COVID ini bisa hilang dan aktif seperti semula. Terima kasih Bapak-Ibu peserta. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan pada yang terhormat
Dekan FPIK Undip, Profesor Wisnu Triwinari Agustini, MSD PhD, untuk memberikan pengantar General Lecture ini dan sekaligus membuka acara General Lecture untuk hari ini. Monggo silahkan Prof. Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan siang hari ini kita bersama-sama untuk menyelenggarakan salah satu program dari Fakultas Universiti di Fakultas Perikanan dan Ilmu Laut Undip dengan menghadirkan Bapak Profesor Dr. Irwan Dijaswir. Beliau sudah cukup sering ya memberikan pidato atau sebagai keynote speaker pada beberapa acara, tidak hanya di FPIK tapi juga beberapa fakultas di Undip dan juga universitas lain di Indonesia. Dan beliau adalah salah satu dari andalan kita ya, dari orang Indonesia diaspora yang memang beliau saat ini berdomisili di International Islamic University Malaysia. Dan kami sangat bersyukur karena pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan general lecture yang mengambil topik tentang fish gelatin nanoparticles production and application. Dan ini sangat-sangat bagus ya topiknya, karena sesuai dengan kepakaran beliau yang menggeluti tentang halal food di Malaysia, juga beberapa hal terkait dengan penciptaan alat-alat yang cukup apresiatif ya, diakui oleh beberapa negara lain di luar sana. Sehingga kami sangat-sangat beruntung untuk menghadirkan beliau pada siang hari ini dengan topik tersebut. Dan kami ini sudah diikuti oleh informasi dari panitia sekitar approaching 300, tapi ada dari mahasiswa dan juga dari para staf dosen dari Undip dan juga beberapa luar Undip. Kami berharap bahwa apa yang disampaikan nanti sudah insya Allah gitu ya, pastinya kita akan memberikan manfaat untuk kita semua. Perlu kita ketahui bahwa memang di waktu-waktu mendekati akhir tahun ini kita cukup banyak dihadirkan dengan berbagai macam event, baik itu yang online terutama, tapi ada juga yang offline seperti yang baru saja saya hadiri di Hotel Gumaya, tapi itu juga sangat mendukung beberapa program di FPIK karena memang berkaitan dengan capaian dari indeks kinerja fakultas untuk Universitas Dipanegoro. Nah, untuk itu saya juga ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari program studi THP dan juga kepada Ketua Departemen Prof. Eko dan teman-teman, terutama tim yang sudah menggodok dan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan general lecture ini bisa diselenggarakan. Nah, mungkin tidak cukup sampai di sini saja. Prof. Irwandi akan bersama kita, tapi nanti beberapa hari ke depan, terutama dalam rangka untuk penyelenggaraan International Conference, juga kita akan melibatkan beliau. Juga beberapa kegiatan World Class University lainnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Prof. Irwandi. Nah, untuk itu tidak panjang kata, saya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, semoga acara ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir dan pastinya membawa manfaat untuk kita semua. Oke, dengan demikian saya secara resmi membuka acara ini. Demikian saya kembalikan waktunya kepada moderator Bapak Ramadan Mpiltek yang sudah membawa dan mengawal acara ini sampai akhir nanti.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Putri, atas sambutannya. Baik Bapak-Ibu sekalian, untuk menginjak ke acara inti, adalah presentasi atau pemaparan dari narasumber, Prof. Irwandi Jasbir. Tapi sebelumnya, maaf Prof. Irwandi, ini background-nya mungkin di belakangnya mungkin ada cahaya ya, biar untuk tampilannya atau background-nya bisa dimatikan, biar tidak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan ya, Bapak Ibu, slide-nya? Ya, sudah kelihatan. Ya. Pertama-tama, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ramadan, untuk pengenalan yang sudah disampaikan, dan saya merasa tidak sangka tadi lengkap sedetil itu gitu pengenalannya. Terima kasih kepada Ibu Prodi ya, Prof. Eko, dan terutama kepada Ibu Dekan Prof. Tri yang sudah mengundang kami pada kesempatan siang ini dalam general lecture Fakultas Perikanan ya Bu ya, Fakultas Perikanan di Universitas Diponegoro ya. Saya ingin pada kesempatan ingin berbagi sedikit tentang riset ya, yang berkaitan dengan production of nanoparticles from fish gelatin. Jadi kita mencoba memproduksi, tentu saja dalam memproduksi ini kita mengoptimalkan, mengimprove methods ya, dan segala macamnya yang terkait dengan nanoparticles. Karena untuk di kami sendiri, nanoparticles mungkin memang bukan suatu yang baru ya, tapi production of nanoparticle from fish gelatin ini yang baru. Karena banyak sekali permintaan di industri, tantangan yang dihadapi ketika kita banyak berkecimpung di industri halal ini terutamanya ya. Karena itu sedikit sebelum saya masuk ke topik yang betul-betul tentang nanoparticles, ada beberapa background yang mungkin saya akan sharekan dulu dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ini sedikit ini kilas balik 2018 ketika kami menerima King Faisal International Prize. Kenapa kami tampilkan di sini? Karena ini sangat sangat jadi topik yang akan kami sampaikan lebih ke fish gelatin nanoparticles, proses untuk production-nya dan juga aplikasinya. Ini banyak bahannya diambil dari dua orang mahasiswa kami yang baru selesai doktoralnya. Jadi ini memang data-data yang baru saja selesai diteliti lebih kurang dalam 4 tahun terakhir ini. Ada dua mahasiswa yang mengerjakannya. Satu mahasiswa dari Indonesia, satu mahasiswa lagi dari Kashmir ya, dari India. Beliau baru perbaikan, selesai S3-nya dan sudah perbaikan. Ini sedikit kilas baliknya, tahun 2018 kami diberi penghargaan King Faisal International Prize oleh yayasan ya, King Faisal Foundation di Saudi. Kenapa kami tampilkan ini? Karena ini sangat terkait dengan topik yang dibahas pada hari ini. Topik yang dibahas pada hari ini lebih banyak bersinggungan dengan industri halal yang kami kembangkan sehingga mendapat recognition ya oleh pemerintah Saudi Arabia. Karena dengan Saudi sendiri kita juga ada kerjasama membuat gelatin. Ada dua proyek besar yang kami sempat kerjakan. Jadi mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang
akademisi, ya ini mungkin sebuah kesempatan ya barangkali bahwa atau pengalaman kami sendiri bahwa kalau kita ingin berkolaborasi secara internasional itu sangat memungkinkan terutama dengan negara Saudi Arabia. Mereka punya dana yang luar biasa besarnya, bahkan waktu penelitian gelatin dari tulang unta kita tuh didanai 2 juta real ya, itu mungkin hampir 6,5 M ya kalau dirupiahkan. Ini kesempatan yang luar biasa ini sebenarnya, dan di Saudi itu mereka sangat betul-betul mengapresiasi kita kalau ada kerjasama sedemikian. Mereka punya dana tapi mereka dari mahasiswa pascanya itu sangat kurang. Jadi kita bisa melakukan penelitiannya di tempat kita, tapi kolaborasi dengan mereka. Jadi setiap berapa bulan kita harus ke sana. Ini satu pengalaman yang cukup menarik dan ingin saya sampaikan terutama untuk para dosen, para peneliti, para mahasiswa pasca ya yang ingin meniti karir barangkali kemudiannya ya. Jadi ini sebuah kesempatan international collaboration yang sungguh luar biasa. Ini yang waktu kami tampilkan, waktu kami dapat penghargaan itu, saya sendiri ada 35 research project, dan 10 diantaranya, lebih mungkin dari 10, itu berkaitan dengan gelatin. Yang berkaitan dengan gelatin. Jadi memang kita fokus di gelatin sebagai salah satu bahan yang cukup kritis, ya, critical di dalam industri halal. Oke, ada 6 paten, 2 diantaranya berkaitan dengan gelatin. Ada paper tentu saja ya, ada mungkin lebih 200 paper yang kita sudah publikasi ya. 250 kita presentasi book chapters. 2 book chapters kami yang terakhir itu publish di Amerika. Kita gabung dengan topik-topik yang sangat-sangat umum. Tapi di situ ada konten halal kita tulis. Ini satu yang cukup menarik ya, bahwa sekarang itu halal itu sudah diterima di banyak tempat. Kemudian ada scientific award dan sebagainya. Saat ini HACCP Index kami 28 ya, dan 2600 citation sudah sekarang. Jadi ini kilas balik dulu, ada 3 isu utama dalam industri halal, bahan bakunya, cara memprosesnya dan autentikasinya, dan 3-3-nya sangat terkait dengan gelatin ya, yang topik kita hari ini. Bahan baku misalnya untuk gelatin itu ada 65%-nya itu gelatin 60, ada yang bilang 45, tapi secara umum gelatin yang ada di pasar itu mungkin sekitar 60% itu dari babi ya, dari pig. Kemudian cara memprosesnya, pernah kami berkunjung ke sebuah pabrik gelatin di Perancis. Jadi mereka satu bulannya gelatin dari babi atau porsan gelatin, bulan berikutnya gelatin dari sapi atau bovine gelatin. Jadi ini ada cross contamination di situ sehingga kita perlu authentication, cara menganalisa ketidakhalalannya atau kontaminasi dari bahan-bahan yang tidak halal. Kita tahu bahwa dalam Islam itu konsepnya A sampai Z ya, harus halal. Dan ini setiap tahapan yang kami sebutkan tadi, di sini ada editif, di sinilah ada produk-produk turunan dari babi, ada juga processing-nya barangkali yang ada kontaminasi. Sehingga ini menjadi dasar dari kami untuk melakukan penelitian yang akan kami share siang ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ini contohnya ya, dari produk dari babi ini, turunan-turunan dari produk babi ini sudah diproduksi secara komersial, terutama dari tulang dan kulitnya yang sebagai gelatin, ini produk-produk turunan ya, kolagen dan gelatin yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas di dunia. Bahkan dari bulunya juga banyak diproduksi sistin. Sistin adalah asam amino dalam industri bakery. Ya,
Ini riset-riset kami Tanjelatin, hampir 10 ya riset. Yang terakhir itu dengan kerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, di mana kami membimbing satu orang mahasiswa S3, kita buat gelatin dari kulit kambing etawah dan untuk memproduksi hard kapsul, jadi kapsul cangkang kapsul yang keras itu ya, karena ini syaratnya 65% itu harus gelatin, 65% dari cangkang kapsul itu harus gelatin. Nah, kemudian juga kami riset gelatin dari ikan, itu ada 30 jenis ikan ya, produksi nanopartikel, enkapsulasi ya, kita pernah produksi plant-based gelatin replacer. Nah, ini yang Camel Gelatin Project dan King Saud University yang cukup-cukup banyak kita lakukan. Ini contohnya saja, kami pernah melakukan workshop ya, ngasih conf talk dan segala macam di Saudi Arabia. Ya, ini pilot plan, contoh pilot plan gelatin dan gelatin derivatif yang ada di Malaysia. Kita pernah kerjasama dengan sebuah universitas yang kita membangun pilot plan seperti ini. Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa dari kolagen ke gelatin, ya sekarang teknologi itu sudah semakin canggih. Dalam arti bahwa produk-produk turunan, produk antara dari kolagen dan gelatin itu sekarang cukup banyak berada di pasaran. Jadi Bapak Ibu yang tertarik penelitian ini, terutama yang dari ikan atau marine collagen, itu produknya banyak sekali yang ada di pasaran sekarang ya. Jadi antara produk dari kolagen dan gelatin dengan adanya teknologi enzim ya, jadi kita bisa motong rantai polipeptidanya di mana yang kita mau gitu istilahnya lah. Ya, jadi udah semakin canggih sehingga produk, kalau dulu kita itu produknya itu kalau nggak kolagen ya gelatin, atau gelatin ini hydrolyze-nya kolagen ya, tapi sekarang itu produk di antara itu cukup macam-macam, cukup banyak ya. Sehingga produk-produk suplemen dari Jepang ya, dari Taiwan, dari Korea itu banyak sekali beredar di Asia Tenggara, di mana, di farmasi-farmasi ya, di apotek-apotek ini kita sering melihat. Jadi balik lagi untuk topik hari ini, apa itu gelatin ya Bapak Ibu sekalian, saya rasa tidak perlu lagi ya memperkenalkan karena kita semua sudah tahu gelatin biasanya di obtain from bones, skin and hide ya, dari animal and fish, dan ini sering juga menjadi misleading advertisement ya, karena orang kalau nggak tahu di Indonesia, tapi kalau di Malaysia, kalau orang menyebut kolagen itu langsung laris itu produknya ya, sehingga orang berlomba-lomba menyebut kata kolagen dalam setiap produk, terutama untuk suplemen ya. Padahal kadang-kadang itu sampai tidak benar, itu ada istilahnya, ada ketidakbenarannya di situ. Padahal kita tahu bahwa yang namanya gelatin itu harus dari hide of animals ya. Dan itu harus dari kolagennya animal, hewan. Kalau di Malaysia itu sempat itu dari macam-macam, itu ada soy collagen disebutnya, segala macam ya, dari soybean. Walaupun dia mungkin bisa menggantikan satu atau dua fungsi dari gelatinnya ya, fungsional maksudnya, tapi barangkali dia tidak bisa mengcover keseluruhan fungsi dari gelatin yang dari hewan tadi ya. Gelatin adalah hydrolysis of collagen dan dia aplikasinya sangat luas, sehingga seringkali disebut ini super ingredients ya, dia sangat lengkap ya, bisa menjadi emulsifier, menjadi foaming agent ya dalam industri pangan. Kapsul ini saya sebutkan tadi, 65% dari kapsul ini harus gelatin kandungannya. Colloid stabilizer, fining agent, biodegradable packaging material. Ini yang tren sekarang ya, biodegradable packaging material
serta micro encapsulating agent. Ini fungsi-fungsi gelatin yang ada sekarang. Ya, jadi fungsinya semakin meningkat. Nah, tentu saja di industri fotografi juga masih, tapi sekarang karena orang berpindah ke era digital, tapi bukan berarti industri fotografi ditinggalkan sama sekali, ya. Jadi untuk develop foto itu perlu gelatin juga. Struktur gelatin adalah natural polymer, denaturation of collagen. Nah, collagen itu untuk adik-adik mahasiswa ini, kita tahu collagen itu adalah struktur protein yang masih lengkap, ya, besar, ya, molecular weight-nya. Sedangkan gelatin dia sudah dihydrolyze, ya, jadi dehydrolisis dari collagen. Jadi kalau mau lihat asam amino yang lengkap itu ya di collagen lebih ini tentunya. Tapi gelatin lebih ke sifat-sifat fungsionalnya, ya, diutamakan oleh industri. Triple helical structure made of alpha chain, beta chain, dan molecular properties dependent upon amino acid komposisi. Jadi komposisi asam amino dari gelatin itu sangat menentukan, bahkan sampai menentukan harganya. Ya, misalnya indikator yang dipakai biasanya proline dan hydroxyproline. Ini sangat penting untuk gelling effect, ya. Jadi sangat menentukan karena yang diperlukan dari gelatin itu gelling effect-nya, kemampuannya untuk gelling, untuk menjadi seperti gel itu, gitu, ya. Kemudian molecular weight, ya. Lalu gelatin itu ada dua tipe, tipe 1, tipe A dan tipe B. Tipe A ini biasanya dari porsen gelatin. Dan itu cara penyiapannya berbeda, ya, sedikit berbeda. Ini hidrolisis asam, ya, dengan dari pig skin. Sedangkan tipe B itu biasanya dari alkaline hidrolisis, ya, tadi acid hidrolisis, yang kedua alkaline hidrolisis. Tapi tentu saja kalau kita melakukan riset, kita bisa mencoba-coba, ya, acid alkaline atau kombinasi. Dan kita juga ada intervalnya berapa lama dan sebagainya, ya. Inilah enaknya riset itu, kita enggak terpaku pada 1-2 teori saja, tapi kita juga bisa bereksplorasi, ya, dengan berbagai kemungkinan kombinasi yang ada. Untuk source of gelatin, ya, source of gelatin, 44% ini pig skin, ya, pig skin. Ada yang bilang 50%, ya, tapi ini baru data dari satu sumber, ya. Sedangkan dari bone-nya, pig bone itu 27%. Jadi kalau di total ini sudah 70%. Sedangkan 28% ini bovine hide, ya, bovine hide. Jadi potensi ketidakhalalan ini cukup tinggi, ya. Ini hide dari bovine ini belum tentu lagi ini penyembelihannya betul apa tidak, ya. Ini kalaupun betul, nanti pemakaian alatnya apa bercampur apa tidak. Ini jadi gelatin termasuk yang paling riskan, yang paling kritikal di dalam industri, ya. Sehingga ketika kita mencoba mencari alternatif dari fish gelatin, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya, ya. Fish gelatin itu 1,5% dari total fishnya, ya. Jadi ada gelatin di situ. Kalau jumlah fish byproducts setahun itu 7.3 million tons. Ini byproduct-nya yang dibuang terutama oleh industri-industri yang membuat fillet. Jadi setelah dibuat fillet, ya, fillet di Indonesia agak fillet, lalu kulit dan yang dibuang itu sekitar 7,3 ton, million ton, juta ton, ya. Pengguna fish waste as a cheap source. Artinya kita konsep yang kita usung itu adalah from waste to wealth, ya, dari sampah menjadi kekayaan.
Jadi ini cukup cukup penting, quite significant, because it can solve environmental concern on this, ya. Misalnya kalau 7,3 juta ton limbahnya setahun, kita bisa bayangkan bagaimana environment kita gitu ya, level dari lingkungan kita. Jadi halal, selain dari halal issues, juga ada environmental issue di sini yang bisa terselesaikan dengan adanya production of fish gelatin. Ini cara ekstraksi dari berbagai macam ikan yang sudah kami kita review, ya, macam-macam ikan, ya. Ada teori mengatakan bahwa semakin dalam ikan tersebut di dasar lautnya, semakin tinggi gel strength-nya. Jadi gel strength itu salah satu indikator kekuatan gelatin, ya. Gel strength itu salah satu kekuatan gelatin, ya. Oke, okay. Jadi kita pernah penelitian di Malaysia baik freshwater fish maupun ikan laut, yaitu deep sea, ya. Dan semua itu punya karakter yang berbeda-beda. Tapi nggak usah khawatir bahwa sekarang itu aplikasi gelatin justru semakin luas tanpa melihat gel strength. Gel strength tadi lebih banyak untuk industri makanan, ya, kosmetik dan sebagainya. Tapi sekarang ada lagi produk-produk baru yang pakai gelatin dan kolagen, tapi dalam bentuk liquid. Contohnya ada suplemen sekarang untuk lutut dan sendi. Suplemen ini dijual dalam bentuk liquid. Kalau dijual dalam bentuk liquid, kekuatan gel tidak terlalu penting. Tapi tetap diperlukan. Kolagen dan gelatin tetap diperlukan, tapi gel strength-nya tidak terlalu penting. Sehingga sekarang banyak produk-produk marine collagen yang ada di pasaran, ya. Marine collagen. Lalu nanoparticles, ya. Salah satu keuntungan dari nanoparticles itu adalah sebagai nanoenkapsulasi, ya. Kita targetnya di sini adalah nanoenkapsulasi karena ada beberapa bahan aktif itu yang tidak stabil, ya, sebelum dia betul-betul digunakan fungsinya oleh tubuh, sehingga dia itu perlu diengkapsulasi terlebih dahulu. Tipenya di sini ada nanosphere and nanocapsule, ya. Encapsulation benefit itu misalnya adalah untuk melindungi bioactive compound, targeted delivery, misalnya kita inginnya bioaktif ini sampai di targetnya itu adalah organ tertentu gitu. Jadi jangan sampai sebelum target itu tuh dia sudah bereaksi gitu, ya. Tapi tetap harus dan itu harus diengkapsulasi dulu. Kemudian ada time release, kita targetkan waktunya. Dan reduce particle size, better efficiency, ya, ini targetnya. Karena apa? Kita contohkan dalam riset kita ini adalah antioksidan, ya, polypeptide. Sehingga fish gelatin nanoparticle ini memiliki keuntungan mild acid treatment, high stability, and no aggregation fluctuations, ya. Sedangkan disadvantage-nya adalah viscous liquid at room temperature dan melts easily, ya, because karena gelatin dari ikan ini stabilitasnya masih tetap harus ditingkatkan, ya. Sebenarnya fish gelatin nanoparticle itu highly soluble collagen dan dissolution is the main techniques, ya. Bagaimana kita menyiapkannya, ya, kita dissolution dua tahap, ya, kita pakai untuk menyiapkan nanoparticles. Ada beberapa teknik, ya, tapi karena di lab kami fasilitas yang mendukung itu adalah untuk yang ini, ya, jadi kita pakai dissolution step 1 dan 2, ya. Ini bagaimana cara menyiapkannya. Bapak Ibu yang berkenan untuk riset-riset nanopartikel, kita juga welcome, ya, kalau nanti mau penelitian bersama.
Protein dan biopeptide, kita tahu karakter protein bagaimana ya. Tapi ada medicinal benefits of biopeptide yang kita harus refresh lagi ingatan kita bahwa biopeptide itu punya anti sifat-sifat anti hypertensif, ada antioksidan, ada anti cancer, antimicrobial, anti tumor, kemudian hypocholesterolemic dan anti appetizing. Ya, jadi ini sifat-sifat biopeptide yang banyak sekarang dikemukakan lagi sehingga riset-riset untuk biopeptide ditambah dengan nanopartikel ini menjadi in lagi. Ya, menjadi in lagi. Kalau sekedar protein orang sudah tahu, tapi ada yang ekstrak-ekstrak tertentu yang punya karakteristik istimewa yang bisa kita ketengahkan. Ini cara kami memproduksi biopeptide production. Kita ambil dari sumbernya protein ya waktu itu. Nanti saya akan lihatkan ya. Kita ambil dari potential protein source. Advantages and limitation of bioactive peptide delivery system. Ya, dia sustain and control delivery, localized delivery, increase stability, increase bioavailability. Jadi bioavailability pun bisa meningkat dengan adanya kita control biopeptide delivery ini. Kemudian constant plasma profile. Tentu saja masih banyak yang bisa kita lakukan penelitian ya. Nanoparticles of nano encapsulation ya, bioactive peptide menggunakan gelatin, fish gelatin kalau di Malaysia kayaknya kita satu-satunya grup yang melakukan penelitian ini, dan saya berharap di Indonesia juga nanti bisa ada tim yang lain yang melakukannya sehingga kita bisa partner ya, kita bisa bekerja sama dan kita bisa melihat banyak aspek-aspek yang masih belum diteliti, misalnya bioavailability-nya bagaimana ya, loading efisiensi dan sebagainya ya, karena ini termasuk yang terbatas ya, limitation-nya adalah loading efisiensi, scale up method, incomplete release dan sebagainya. Jadi masih banyak yang harus dikaji lagi. Sayangnya begitu mahasiswa 2 mahasiswa ini selesai, mahasiswa lainnya masuk nggak mau penelitian ini lagi, dia pengen penelitian yang lain lagi. Jadi ini kadang-kadang ini susahnya di situ ya, karena mahasiswa datang biasa dengan beasiswa dan pemberi beasiswa biasa menargetkan ya penelitiannya harus ini dan sebagainya gitu ya. Jadi ini antioksidan biopeptide ini yang menentukannya apa gitu, bisa dilihat sendiri ya. Saya langsung masuk sekarang masalah ya. Permasalahan yang utama seperti yang saya sebutkan tadi adalah karena sumber gelatin dari mamalia itu yang menguasai ya, sehingga kehalalannya dipertanyakan. Nah, ini signifikan research-nya. Lalu yang diteliti di sini ada 5 hal. Yang pertama melihat potensi biopeptide dan cara menentukan antioksidan activity-nya, mengoptimalkan proses kondisi sebelum loading ya sebagai gelatin nanopartikel, kemudian kita buat simulasi gastrointestinal condition untuk uptake-nya, karena kita no point juga produknya bagus tapi uptake-nya nggak bagus ya, jadi kita lihat. Dan ada juga isu sekarang masalah nano materials ini, apakah memang endingnya itu di mana? Kan yang nanoteknologi termasuk teknologi yang baru ya, masih banyak yang belum, nah teorinya yang belum ada ya tentang nano materials ini. Jadi ada yang bilang karena saking kecilnya dia bisa kemana saja gitu ya. Ini yang juga makanya riset gastrointestinal cukup penting. Lalu kita membandingkan fisikokimika properties dari yogurt ya, yang kita tambahkan encapsulated gelatin material. Jadi maksudnya di sini kalau ini cerita contohnya yogurt karena lebih simple food sistemnya lebih sederhana ya, lebih sederhana. Tapi seandainya ada produk lain yang bisa lebih sesuai dan sangat dibutuhkan, itu sangat penting ya, misalnya
misalnya ada di suatu daerah yang mah kekurangan antioksidan, di suatu lokasi kurang antioksidan, kita cari makanan apa yang sesuai, lalu kita masukkan encapsulated biopeptide di situ. Sehingga produknya itu lebih bernilai gizi. Ya. Kemudian itu menentukan cytotoxicity dan gelatin nanomaterials. Ya, ini research scope-nya. Ini caranya yang kami sebutkan tadi, kita lebih memakai metode yang memang sudah ada di laboratorium kami. Ya. Ini untuk mencapai objektifnya. Jadi yang pertama penyiapan protein isolate. Ya. Penyiapan protein isolate di sini, sumbernya di sini ya, kita pakai sunflower oil dan segala macam ya. Lalu ini tidak ada yang istimewa di sini, ini lebih ke metode kimiawi. Lalu preparation protein isolate itu lagi sampai kita mendapatkan bahan-bahan yang memang sudah siap untuk di encapsulate dengan nanoparticles ya. Lalu dalam riset ini juga gelatin kita buat sendiri dari ikannya. Jadi kita ekstrak gelatin dulu, lalu dari gelatin yang ada itu lalu kita buat nanoparticles-nya. Jadi ini setelah dapat biopeptide-nya lalu kita purifikasi dan segala macam analisa asam amino ya tentu saja. Kemudian ini cara mengekstrak gelatin dari, kita pakai ikan tilapia waktu itu, karena di antara ikan fresh water, ikan tilapia termasuk yang stabil dan gelling strength-nya lumayan bagus, ya bahkan bisa sebandinglah dengan ikan-ikan laut. Ya. Ini bagaimana caranya kita buat ini. Kemudian preparation dan nanoparticles, gelatin nanoparticle kita metode yang kita buat seperti ini. Insyaallah nanti saya akan sharekan slide ini ya untuk Bapak Ibu yang tertarik ya. Sebagian besar dari data-data ini sudah dipublish di jurnal-jurnal ya, sudah jurnal-jurnal internasional. Lalu di objektif yang kedua, antioksidan biopeptide loading into gelatin nanoparticles, inilah faktor-faktor yang menentukannya, pH-nya, suhunya, dan biopeptide concentration. Jadi ada yang high, ada yang low. Ya. The gelatin nanoparticles obtained will be lyophilized with trihalose. Ya. Ini cara metode yang kita kembangkan. Lebih ke metode standar, tapi ada sedikit modifikasi sesuai dengan limitation yang ada di laboratorium kami. Kemudian di objektif kedua juga, karakterisasi gelatin nanoparticle ini kita lakukan dengan menguji ya, ini particle size. Ini teman-teman barangkali yang biasa di laboratorium nanoteknologi kita harus menguji particle size ya, apakah betul dia itu termasuk nanomaterial atau tidak gitu ya. Kemudian zeta potential dan juga kita lihat encapsulation efficiency. Zeta potential ini semua ada zeta size itu ada alatnya ya. Nah, kemudian encapsulation efficiency. Kemudian di ini yang ketiga, objektif yang ketiga kita lihat simulasi dengan gastric fluid digestion. Kebetulan saja waktu itu untuk yang ini kita karena ada waktu itu ada apa namanya alatnya yang tidak berfungsi, kita terpaksa melakukannya di lab yang lain waktu itu di Institute for Medical Research ya. Nah, jadi labnya Kementerian Kesehatan. Saya masih ingat waktu itu karena si mahasiswanya udah harus selesai, tapi yang ininya masih belum tuntas ya, jadi kita kirim dia penelitian di situ. Jadi simulation intestinal fluid digestion ini untuk melihat ini kondisi-kondisi yang kita lakukan ya, berapa suhunya, pH dan segala macam sesuai dengan kondisi di intestin dan juga di stoma. Jadi kita buat dua kondisi ya, dua kondisi. Nah, kemudian kita ada cytotoxic assay. Ya, tentu saja ini kalau cytotoxic kita pakai cell culture ya. Dan juga cell viability ya untuk cytotoxic studies. Oke. Okay.
Tentang hasil dari penelitian, yang pertama ini yang kita buat dulu, bagaimana kita memproduksi ini sampai terbentuknya ekstraknya bioactive peptide ya. Ini dari cakes atau yang sudah dikeringkan, sudah di oil extraction yang tadi ambil ya. Oke, hasilnya adalah ini kondisi yang low dan high tadi. Misalnya di sini glutaraldehyde pH dan amount of peptide ya, ini yang dua cara mengoptimalkan ya gelatin nanoparticle loaded with antioxidant biopeptide. Jadi biopeptide yang kita hasilkan dari objektif pertama kita ini kan di yang kedua ini pakai kondisi ada yang low dengan high ya. Oke, lalu karakterisasi dari gelatin nanopartikel ada yang pakai zeta sizer tadi ya, ada particle size, polydispersity, encapsulation efficiency. Ini yang kita lakukan ya, blanknya itu adalah gelatin nanopartikel solution. Gelatin yield ya, gelatin yield itu loaded with the sunflower ya, biopeptidenya yang saya sebutkan tadi dari sunflower oil. Dapat gelatin yield-nya itu sekitar 10% ya, sekitar 10%. Lalu ini adalah karakteristik dari gelatin nanoparticles-nya. Berapa, karena kita harus pakai optimisasi di sini. Ini adalah kondisinya. Berapa biopeptide, glutaraldehyde, dan ini dari hasil nanoparticle size, particle density, dan encapsulation efficiency-nya. Ya. Jadi ini datanya, ada lebih kurang 20, kita pakai software untuk optimisasi ya, software DOE ya, DOE software untuk optimisasi dengan tiga parameter di sini, pH, biopeptide, dan glutaraldehyde. Dan ini parameter yang kita uji ya. Lalu dari sini kita bisa mendapatkan three dimensional plot ya. Kemudian ini result optimization-nya, kita betul-betul dapat result ya, distribusinya yang lumayan bagus ya, lumayan bagus untuk nanopartikel. Jadi kita ini publish kalau nggak salah, ini data yang ini kita publish untuk size-nya dan distribusinya ya, size dan distribusi ini mungkin yang berminat saja bisa nanti melihat ya detailnya. Ini data yang tadi kita plotkan dengan software yang ada, ya, sehingga kita mendapatkan three dimensional plot seperti ini. Ini cukup bagus ya kalau kita melihat dengan angka statistiknya yang lumayan bagus, dan kontur yang terbentuk itu lumayan bisa ya kita cari optimum kondisinya. Jadi kondisi optimumnya di sini bisa dilihat ya untuk tiga parameter yang kita uji tadi ya. Lalu ini juga sama ya, kita bisa mendapatkan titik-titik optimum untuk efisiensi loading bioactive peptide menggunakan gelatin nanoparticles yang kita produksi sendiri, yang kita produksi sendiri. Ini analisa-analisa infrared ya, misalnya FTIR ya, misalnya ini sunflower biopeptide, ini yang aslinya. Lalu kita yang B ini adalah gelatin saja, dan yang ketiga ini setelah gelatinnya itu kita gabungkan dengan sunflower biopeptide. Ini bentuk infrarednya. Lalu objektif yang ketiga, seluruh efek dan body digestion in gastrointestinal ini melihat apakah produk ini ada potensinya nggak ya untuk dilihat ya, dikonsumsi oleh kita semua gitu ya. Misalnya kita lihat simulasi di gastric fluid digestion dan simulasi di intestinal fluid digestion ya.
di stomah seperti ini dan di intestin kondisinya seperti ini. Ini analisanya menunjukkan bahwa in increase in absorbance of low protein test suggests the breakdown of nanoparticle releasing the encapsulated bipeptide. Artinya dia sudah ada breakdown-nya dari partikel tersebut. Artinya dia cukup bisa sebuah indikator yang menunjukkan bahwa ini tidak ada masalah ya untuk sistem digest system kita gitu. Jadi protein content yang didapat itu adalah GNP before digestion-nya 0.068 dan after pepsin digestion 0.1464 ya miligram per mililiter ya. Dan GNP after pancreatin digestion is 0.277 miligram. Waktu itu kita presentasi dan ini cukup mendapat respon yang bagus ya karena pertama kali kita pakai riset gastrointestinal waktu itu. Kemudian objektif yang keempat kita melihat efek vigilatin nanoparticle dari fisiko dan chemical sih sebenarnya di sini ya. Kita coba masukkan nanopartikel ini ke makanan yang betul-betul makanan. Dalam hal ini kita coba yogurt. Bukan tadi yogurt. Kenapa kita pakai yogurt? Karena ini simple food matrix. Ya, Bapak Ibu bisa coba makanan-makanan yang lain. Tapi kita dalam penelitian kita harus bisa mengontrolnya. Ya, food matrixnya bagaimana? Kalau terlalu complicated, nanti variabelnya terlalu banyak dan kita susah ya mendapatkan kesimpulan dari penelitian kita ya. Walaupun orang akan bertanya kenapa yogurt toh yogurt sudah sehat mungkin gitu ya. Ya, tapi kita juga bisa mencoba yang lain. Makanan-makanan yang minuman barangkali yang belum terlalu menyehatkan lalu kita tambah antioksidan ya melalui bipeptide ini. Lalu kita penelitian di sini adalah teksturnya, lalu chemical properties di sini adalah ya, ada juga di sini kita ukur pH-nya dan bagaimana perubahan-perubahannya selama penyimpanan. Kemudian measurement of synergesis ya, 50 ini caranya mungkin bisa dilihat secara detail. Dan inilah hasilnya bahwa cukup bagus ya physical property dari yogurt itu setelah ditambahkan gelatin nanoparticles itu tidak banyak berbeda ya. Dari segi penampakannya, cuman saja waktu itu kita tidak sampai ada uji organoleptik ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau meneruskan penelitian bisa. Kenapa tidak pakai uji organoleptik? Karena nanoparticles yang kita buat waktu itu adalah kita tidak bisa memberi jaminan itu safe ya waktu itu. Karena kita preparationnya pakai chemicals glutaraldehyde dan kita harus ada uji lagi safety-nya dulu sebenarnya. Ya, jadi waktu itu kita tidak sampai walaupun terlihat ya fine-fine aja gitu ya. Jadi tapi kita karena tidak metodenya itu kita tidak belum sampai food grade-nya ya, jadi bahan-bahan chemical yang kita pakai itu juga gitu ya. Jadi kita tidak sampai uji organoleptik, tapi sangat-sangat memungkinkan untuk penelitian berikutnya. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini mahasiswanya baru saja selesai ya, jadi tetap masih ada hal-hal tertentu yang harus ditambahkan. Dan mahasiswa ini dalam tesisnya kita juga menyebutkan bahwa penelitian organoleptik itu sangat diperlukan ya. Lalu objektif yang terakhir waktu itu adalah cytotoxic assay menunjukkan bahwa produk ini bisa ya tidak ada karena yang ditakutkan waktu itu karena nanoparticles ya mungkin akan menyebabkan apa gitu ya dalam nanoparticle ternyata itu tidak terjadi ya dari cytotoxic assay ini the cell were plated ini bagaimana cara kita melakukannya. Dan hasilnya ini yang ditunjukkan di mana cell viability-nya ini adalah seperti ini, seperti yang terlihat di sini ya, absorben 550 sampel. Dan ini menunjukkan bahwa produk ini cukup bisa, walaupun kita sendiri tidak melakukan organoleptik ya, tapi
analisa-analisa yang diperlukan seperti cytotoxicity, gastrointestinal kita lakukan. Tapi karena persiapan sampel nanopartikelnya itu yang belum food grade, kita tidak berani ambil risiko dengan menyediakan produk-produk ini ke panel organoleptik seperti itu ya. Dari segi kajiannya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit ingin menyampaikan tentang jurnal kami, The National Journal of Halal Research, yang sudah masuk ke tahun kedua sekarang. Bapak Ibu yang tertarik untuk submit ke sini, ini open access journal, visibility-nya lumayan tinggi ya, orang akan bisa akses dan secara gratis, sehingga kita sangat sangat welcome nih kalau ada yang tertarik untuk submit ke sini. Saya sendiri sebagai editor in chief untuk riset untuk jurnal ini ya. Terakhir ini adalah buku biografi kami yang sudah diterbitkan oleh Gramedia, judulnya Profesor Halal Penerobos Batas. Bapak Ibu yang tertarik bisa mendapatkannya di toko-toko buku Gramedia dan juga Gramedia online. Ya, ini foto dengan Bapak Menristek Brin ya, waktu itu Profesor Bambang Brojonegoro. Pak Ramadan, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan, terutama tadi ada sedikit technical problem. Ya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Irwandi, presentasi yang sangat luar biasa. Sangat bermanfaat ya kita semua. Untuk selanjutnya mungkin dari peserta yang mau bertanya, silakan untuk mengajukan raise hand. Sebelumnya ini ada pertanyaan Prof. Irwandi dari ya dari adik-adik. Ya, ya silakan, silakan. Ya, panitia ini. Jadi pertanyaan, apakah ya ini agak menyimpang nih caranya ya, jadi tentang nanocitosan ini ya. Yeah. Iya. Apakah nanocitosan yang dibuat menjadi larutan yang telah ditambahkan asam asetat 1,5% WIN 80 0,1% dan TPP 0,1% bisa langsung diaplikasikan jadi edible coating atau harus ditambahkan dengan plasticizer? Iya. Iya, saya ya bagus sih pertanyaannya, cuman tetap saja ada semacam karena kita melakukannya di lab ya, di lab dan beda dengan riset yang memang untuk menyiapkan makanan. Jadi kalau dulu saya kebetulan bidangnya ini adalah saya S1-nya itu food technology dan human nutrition ya di IPB. Ya. Jadi kalau kita untuk menyajikan ke panel penguji, kita tuh harus yang dari lab-nya food processing. Kita nggak bisa makan di lab kimia, di food chemistry, lalu kita sajikan. Gitu. Karena nanti bagaimanapun kita takut kontaminasi. Band 80 itu udah mungkin kita nggak belum inilah ya. Jadi emang masih ada tantangan untuk nanomaterial ya, nanomaterial. Karena kita waktu kita menyiapkan itu, sebagian besar riset-riset yang ada sekarang itu adalah berdasarkan chemical preparation. Ya, dan chemical preparation ini pertanyaan berikutnya itu adalah tentang safety-nya ya. Jadi apakah memang sudah betul-betul food grade dan bisa safe untuk consumption. Tapi paling tidak ini sudah membuka jalan. Ya, saya diberi dari apa yang saya baca juga bahwa sekarang itu bahkan sudah ada yang nanomaterial itu bisa ada alat yang bisa memproduksi
nanomaterial ya, dan sehingga kita tidak banyak bersinggungan dengan chemicals. Tapi ada riset-riset mengatakan bahwa sebenarnya dengan chemical, cara chemical itu sebenarnya safe, kata gitu ya. Jadi asal dipakai yang food grade semua apa namanya bahan-bahan kimianya. Nah, inilah yang barangkali agak sedikit obstacle kita gitu dalam melakukan penelitian. Tapi saya yakin akan ke depan ini semakin nanomaterial dan nanoteknologi ini kan berkembang terus nih. Jadi kalau kita bikin publikasi ada nanomaterial itu cepat banget tuh publikasinya. Karena emang tengah in. Dan sayang banget ya kalau kita tidak masuk ke mengembangkan industri ini. Jadi apa teknologi ini. Saya sangat berharap nih Undip nanti terutama yang apa yang biasanya anak-anak muda yang baru pulang S3 dari luar itu biasanya kan gairah semangat penelitian nanonya itu masih tinggi gitu ya. Jadi ini bidang-bidang yang cukup prospek ke depan. Ada satu artikel nih, memang nggak artikel ilmiah ya, tapi di jurnal di artikel populer yang saya baca bahwa 10 teknologi ke depan dalam berapa puluh tahun ke depan ini salah satunya itu adalah nanoteknologi. 5 diantaranya itu terkait dengan IT, misalnya IoT, blockchain, ya, apalagi blockchain, big data, dan segala macam. Tapi salah satu dari yang 10 ini berdasarkan paten-paten yang sudah didaftarkan sekarang di dunia, ini yang 10 yang terbanyak, yaitu nanoteknologi. Artinya bahwa 20-30 tahun ke depan ini nanoteknologi akan menguasai produk-produk apapun barangkali yang kita konsumsi. Obat-obatan akan pakai nanoteknologi, akan pakai nanomaterial, kosmetik akan pakai nanomaterial, bahkan pangan pun ya orang sudah mulai beralih. Jadi insyaallah permasalahan tadi itu mungkin terurai ya permasalahannya itu beberapa tahun ke depan ini. Ini yang saya prediksi seperti sedemikian ya Pak Ramadhan. Ya, terima kasih Prof. Irwandi, jawaban yang sangat lengkap dan nanti yang bertanya cukup puas ya. Ini juga ada pertanyaan dari Bapak Baskoro Anandito. Ya. Bagaimana aplikasi gelatin nanopartikel pada biodegradable active packaging? Ya. Iya, biodegradable active packaging ya Pak Sin, dari literasi saya cukup potensi Pak ya, sangat-sangat potensial. Hanya saja dalam di laboratorium kami di mana saya sebagai pembimbing utama baru ada 2 riset tentang ini. Kalau produksi nanopartikel itu ada yang lain ya, tapi yang betul-betul ada aplikasi itu baru cuma ada 2. Yang satu ini untuk functional food ya, yogurt tadi. Yang satu lagi di bidang kesehatan. Ini ada satu lagi mahasiswa saya yang mana orang Indonesia. Beliau penelitiannya enkapsulasi bioactive untuk obat-obat kulit yang pakai asam salisilat. Salicylic acid dienkapsulasi sebagai obat kulit jerawat dan segala macam ya, karena ini kan banyak sekali dipakai untuk krim lotion ya, itu sangat-sangat efektif. Jadi untuk biodegradable saya yakin karena kita lihat tadi itu dia degradasinya itu bisa dikontrol, dan saya yakin ini juga peluang yang kedepannya salah satu yang sangat potensial. Ini dalam literasi yang saya baca. Tentu saja sekarang banyak nanoteknologi, cuman kita aplikasinya kemana dulu? Yang paling banyak sekarang dipakai itu di environment untuk ya misalnya untuk filter dan segala macam. Tapi untuk food, medical application dan juga kosmetik. Saya rasa ini harus dijajaki dari sekarang dan mudah-mudahan ini potensinya luar biasa ini. Mudah-mudahan Undip bisa menjadi leading ya dalam area ini ya, mudah-mudahan. Ya. Amin. Ya. Ya. Itu pertanyaan dari Pak Baskara dan cukup puas ya.
Kemudian ada tanya lagi Prof. Mandi ya dari Pak Putut ya. Dari penelitian fish blooding nanoparticle, apa yang paling krusial dalam tahap proses produksinya? Sebenarnya ada dua tahap nih Pak yang agak krusial. Yang pertama produksi gelatin ya. Karena gelatin ikan itu termasuk gelatin yang kurang stabil ya, yang kurang stabil ya. Kita tahu dibandingnya gelatin mamalia. Kita dari sapi, dari kambing ini mungkin lebih mudah. Tapi gelatin ikan ini kadang-kadang udah capek-capek ternyata dia nggak stabil, mel, begitu mudah ya. Dan mahasiswa sering frustasi ini di sini. Tangannya karena limbah ikan itu kan cukup banyak. Ya, limbah ikan cukup banyak ya dan ini potensinya sangat bagus kalau kita bisa aplikasikan. Yang kedua, setelah selesai gelatin ikan, dalam tahap membuat nanopartikel situ ya, yang ada dua tahap disebutkan tahap 1 dan 2 tadi itu agak-agak kritikal di situ karena sekarang metode yang ada sekarang misalnya penambah glutaraldehyde dan segala macam itu walaupun itu masih teknologi itu yang ada ya, tapi dengar-dengarnya ke depan itu akan ada teori, akan ada teknik fisika yang bisa dipakai, pakai mesin dan segala macam. Mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu, sehingga memproduksi nanopartikel itu bukan sesuatu yang merumitkan, udah rumit gitu nanti bisa dikonsumsi, dimakan apa tidak, ya, karena pakai bahan kimia ya. Jadi itu tantangannya, tapi saya yakin ini dalam waktu yang tidak terlalu lama ini sudah terselesaikan semua ini, cara memproduksi ini. Ya. Ya, itu pertanyaan dari Bapak Putut. Banyak sekali pertanyaannya Prof. Bacakan satu persatu ini. Ya, sangat antusias sekali ini peserta. Yang berikutnya dari Syarifah Yusra. Ya, ini temannya Bu Retno ini. Sini. Kita ingin menanyakan apakah struktur gelatin dengan alfa, beta berpengaruh terhadap nano enkapsulan dan bagaimana untuk menentukan struktur gelatin sebagai alfa dan beta. Terima kasih. Itu pertanyaannya, Prof. Saya rasa iya ya. Karena nano enkapsulasi itu kan dia di bagian luarnya ya. Jadi dia yang sebagai encapsulating agent-nya. Jadi kalau dia alfa atau beta itu bisa akan menentukan encapsulasinya, nano encapsulasinya. Karena dia sebagai encapsulating materials. Lalu cara menentukan strukturnya ini mungkin bisa dipelajari lagi ya, tapi ada beberapa cara. Salah satunya adalah pakai SEM apa ya? Ya, itu saya baru ada baca di jurnal, itu kita bisa menentukan struktur dari situ dari SEM-nya. Jadi ada beberapa indikator yang kita bisa menarik kesimpulan bahwa itu adalah alfa dan beta di situ. Di ini yang lain ya, kita di waktu itu di riset ini kita tidak sampai melakukan apakah gelatinnya itu alfa atau beta ya, tapi beberapa instrumen untuk gelatin ya, kita itu bisa melakukan, salah satunya SEM kalau nggak salah, tapi saya akan coba ada dua atau tiga instrumen yang bisa menentukan struktur ini gitu ya, struktur ini karena dan di analisa kita di sini kami lab nanopartikel yang ada di kita ya sebenarnya lebih ke lab materials ya, artinya nggak cuman semua yang dari gelatinnya pangan ya, karena yang masuk di grup ini hanya saya sendiri yang bidangnya makanan. Yang lainnya adalah orang yang teknik, material science sebagainya ya. Jadi alat yang ada itu lebih ke nanoteknologi secara umum. Jadi kita zetasizer dan segala macamnya, SEM, analisa lain secara umum. Tapi
yang pakai nanoparticles itu karena nggak banyak yang pakai nasa sendiri dan kita tidak tak sampai menguji itu tadinya ya di riset ini. Sekali lagi saya akan coba double confirmkan lagi, ada dua lagi alat kalau nggak salah yang pernah saya baca yang bisa menentukan alpha dan beta ini. Ya karena waktu itu di sekitar nggak ada, jadi kita nggak sampai penelitian dan itu juga nggak terlalu dianggap penting ya untuk komite waktu itu menganggap tidak penting ya. Ini ada yang menarik juga nih waktu itu. Jadi kenapa kita ada berapa parameter yang kita nggak lakukan? Karena si mahasiswi ini dia berasal dari Kashmir. Jadi waktu itu dan Bapak Ibu tahu ya geopolitik yang terjadi di Kashmir. Pernah sekali dan dia begitu pulang dan nggak bisa balik dan nggak bisa dihubungi gitu juga karena di Kashmirnya lagi perang. Jadi itu luar biasa. Jadi makanya saya tantangan Yana ini berapa analisa yang kita sudah atur untuk dia, akhirnya kita sederhanakan ya dan kita sudah bilang nggak usah dan segala macam. Jadi memang ada yang nggak lengkapnya di sini juga gitu ya karena anak itu berhadapan dengan perang gitu waktu kita pulang itu. Jadi dalam 4 tahun, 3 tahun setengah bimbingan dengan saya itu 2 kali pulang, 2 kali ada masalah gitu ya. Sempat 2 bulan, 3 bulan enggak bisa dihubungi. Sekali menghubungi secara diam-diam dari kantor polisi gitu. Saya itu ingat banget itu. Ini luar biasa ini bimbing mahasiswa seperti ini dan alhamdulillah dia akhirnya bisa selesai ya dan dengan keadaan sedemikian ya. Ya. Dan sekarang dia menjadi dosen di negaranya. Oh. Alhamdulillah. Ya. 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 Itu pertanyaan. Ada pertanyaan lagi, Prof? Ya. Ya. Ini ada pertanyaan. Apakah ada dampak negatif dari penggunaan fish gelatin? Ya. Saya tidak menyebut dampak negatif ya. Dampak negatif. Tapi memang ada beberapa inquiry sekarang. Yang masih dipertanyakan tentang nanoparticles. Saya tidak tutup-tutupi ya. Saya penelitian nanoparticle dan semuanya baik nanoparticle tidak. Kita tahu bahwa kalau Bapak Ibu yang di bidang nanoteknologi, penggunaan nano material itu pun masih ada pros and cons-nya ya sekarang ya. Terutama apakah kemana perginya gitu. Karena kan dia saking kecilnya 15 sampai 100 nanometer ya. Ya, jadi kemana larinya saking kecilnya itu apa yang bisa dikontrol oleh jalur metabolisme yang biasa. Ini yang sering dipertanyakan. Lalu makanya tadi itu paling tidak kami melakukan dua analisa objektif keempat dan kelima tadi. Yang satu tentang gastrointestinalnya dan terbukti oke. Dan juga cytotoxicity-nya. Jadi, apakah ada dampak negatif? Saya tidak nyebut dampak negatif, tapi ada orang mempertanyakan masih tentang bagaimana metabolisme nanomaterial ini. Jadi, kalau Bapak-Ibu ada yang tertarik ini, dan kemudian meneliti lagi, misalnya pathway-nya bagaimana, karena masih banyak PR di nanomaterial ini sendiri. Sehingga, apapun yang saya sebutkan tadi, kalau kita publikasi itu lebih mudah diterima, accepted itu karena memang ilmunya ini masih berkembang terus dan banyak hal yang masih belum terjawab. Jadi beberapa poin yang saya sebutkan di awal tadi, Bapak Ibu yang mungkin memperhatikan tadi di slide yang keberapa tadi itu ada permasalahan-permasalahan itu adalah yang belum sepenuhnya tuntas dibahas tentang nanomaterials. Jadi masih sangat memungkinkan untuk diteliti ya. Nah, sekarang bahan-bahan nanomaterial itu lebih banyak ke bukan untuk konsumsi ya, misalnya untuk environment ya mungkin nggak terlalu perlu dipermasalahkan safety-nya. Tapi yang untuk makanan ya atau dalam kesehatan ya sekarang paling banyak itu yang untuk obat kulit. Karena ininya luar ya, external use, walaupun akan masuk tubuh juga gitu ya, beda dengan yang oral consumption, misalnya obat yang dimasukkan. Jadi ini yang masih dipertanyakan ini Ibu Dian ya, tapi saya tidak menyebutnya ini sebagai dampak negatif. Ya ini ilmu yang masih terus berkembang ya, insya Allah ya kita sama-sama mencarinya jawabannya gitu ya.
ini nih yang ke depan. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih Prof. jawabannya dari Bian tadi ya. Bian, lanjut lagi Prof. mungkin ada pertanyaan lagi ini. Apakah sudah pernah dilakukan riset memberikan potensi fosfolipid nanopartikel dari tahu dari ikan laut? Ya, sebenarnya kita nggak sampai ke nanopartikelnya, tapi untuk riset gelatin. Gelatin itu kita sudah termasuk yang sudah establish lah riset kita. Jadi berbagai macam ikan tuh pernah kita teliti. Mungkin ada sekitar 30 spesies ikan pernah kita teliti ya. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Dan untuk gelatinnya ya, gel strength-nya. Ada yang kualitasnya bagus, ada yang tidak. Ada yang hanya 190 kg fos kita pernah. Tapi kita pernah dapat juga yang sampai 210 kekuatan gelnya. Jadi kalau 210 itu sudah lebih kurang sama dengan mamalia ya, tapi tergantung jenis ikan. Untuk gelatin ikan air tawar yang paling potensial itu adalah ikan tilapia. Ya, ikan tilapia. Ini sudah banyak kita lakukan dan sudah data-data publikasi juga menunjukkan sedemikian. Sedangkan ikan laut yang paling mungkin itu ikan yang paling di laut dalam ya. Di laut dalam itu potensinya. Jadi ikan laut dalam ini permasalahannya kalau kita tidak kerjasama dengan industri yang apa namanya, mungkin ada industri yang mengekspor ikan file, misalnya kalau di Jawa Timur ya, almarhum Pak Naji punya kali ya, dulu ya beliau kan punya perusahaan ekspor ikan, atau di Bali juga ada ya yang ekspor ikan yang file, tapi limbah-limbahnya itu bisa dipakai. Cuma saja begitu dimasukkan ke nanopartikel memang tidak belum banyak penelitian ya, belum banyak penelitian. Kami langsung memilih ikan air tawar waktu itu karena pertama gel strength-nya itu sudah sama dengan beberapa ikan laut termasuk yang bagus, yang kedua lebih mudah didapat ya, ikan tilapia lebih mudah didapat daripada nyari ikan mau bagus tapi ikan impor, ini kan juga berat di ongkos juga gitu ya, ikan impor. Jadi kalau mau dicobakan nanti di Indonesia yang jenis ikannya juga lebih kaya gitu, insyaallah bisa ya. Ikan itu dari sisiknya, jadi jangan pilih ikan yang luarannya itu mulus gitu, itu susah itu. Jadi kebanyakannya di sisik dan di tulang ya, karena dia di bawah kulit luar. Oke. Okay. Size itu mempengaruhi enggak, Pak? Ukuran gimana? Ikan. Gimana, Pak? Ukuran ikan tambah. Enggak, dia jenis ikan yang menentukan. Jenis ikan ya, kalau ukurannya kan enggak pengaruh ya. Iya, maksudnya ikan kecil apa besar gitu ya. Iya. Iya, mungkin ya untuk bahannya saja, kalau ikan kecil ya perlu banyak gitu ya. Ini ada tambahan juga, adakah unit usaha yang produksi fosfolipid di Indonesia? Di Malaysia adakah ada unisan produksi fis gelatin? Ya, ini saya mau menjawab apa mau curhat ini. Ya. Sebenarnya fis gelatin Indonesia itu cukup potensial ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah menjadi panel penilai dilantik oleh Kementerian Riset Malaysia. Jadi mengundang kerjasama industri dengan perguruan tinggi. Salah satunya itu adalah yang aplikasi yang masuk yang saya jadi penilai itu adalah produksi gelatin ikan, ya produksi gelatin ikan. Waktu itu kita luluskan, ya kita luluskan karena presentasinya bagus, ya presentasi yang bagus dan dia cerita bahwa ini akan meningkatkan produksi meningkatkan industri perikanan Malaysia, begitulah lebih kurang ya, sehingga kita nggak punya jawaban untuk bilang tidak lah waktu itu. Kita approve sekian juta ringgit ya, sekian miliaran, lalu dia bikin pabriknya. Waktu 6 bulan kita survei, saya tanya sisi ikan tilapianya dapat dari mana, karena waktu itu dia cerita ini dari negara bagian ini gitu. Ternyata Bapak Ibu, setelah 6 bulan
saya lihat di situ karena waktu lihat pembelian segala macam itu ternyata diimpor dari Jawa Tengah. Yeah. Perusahaan, saya ada nama perusahaannya. Sekarang saya ambil foto itu saya ambil. Oh dari Jawa Tengah ya, Jawa Tengah dan Jawa Barat, apa dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yeah. Dan diekspor pakai kontainer dan sudah dikeringkan si ikan. Yeah. Waktu itu saya mikir kenapa nggak dibuat di Indonesia gitu ya? Karena si ikannya ada dan dan ini sebagian yang ingin saya curhat di sini. Saya coba bawa ini setiap bicara tentang industri halal bahkan dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan waktu itu dengan KNEKS ya Kementerian Nasional Keuangan Syariah. Saya bicara tentang ini. Indonesia itu import gelatin halal setahun itu sampai ratusan ribu ton. Besar sekali. Dan di kita itu hanya ada 1-2 industri rumah tangga yang produksi gelatin ikan. 1 atau 2 saja. Dan kita belum punya ada gelatin halal, produksi gelatin yang agak besar. Saya pernah diundang oleh MUI dan saya bicara ini, MUI bilang, oh nggak bisa Pak, supply ikan katanya itu nggak teratur. Kalau dari mamalia, dari sapi, ya kalau dari kulit lembu dipakai itu bikin kerupuk oleh orang Padang, dia bilang kayak gitu. Karena seorang Padang ya agak ini juga gitu kan. Jadi hal-hal ini dianggap apa namanya banyak sekali kendalanya. Padahal potensi di Indonesia itu cukup besar ya, kita berapa persen saja dari kebutuhan impor kita itu sudah cukup ya. Itu saja diversifikasi bahan pangan dipakai fish gelatin ini karena kalau ada itu bisa diproduksi dipakai di berbagai macam aplikasi karena gelatin itu dipakai di mana saja ya. Ya Pak Ramadan, ada lagi pertanyaannya atau bagaimana? Sebelum ada pertanyaan selanjutnya, mungkin kita break dulu sebentar, Prof. Sambil menunggu. Break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi sambil menunggu pertanyaan yang lain. Nanti iklan City Thread yang mungkin terlagi tanggal sekitar bulan Oktober ya, akhir ini. Ya mungkin Prof. Nuhani juga salah satu narasumber di sana. Baik, untuk selanjutnya Prof. ini ada pertanyaan lagi ya, dari Bu Retno sendiri. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana menghasilkan gelatin dengan ukuran nano? Apa yang membedakan dengan proses pembuatan gelatin pada umumnya? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, gelatin nanopartikel ketika digunakan untuk mengenkapsulasi biopeptide, bagaimana cara kita bisa memastikan apakah biopeptide tadi berada dalam selubung gelatin atau apakah berada di luar gelatin? Terima kasih. Pertanyaan dari Purutno. Terima kasih pertanyaannya Bu Retno. Yang pertama, bagaimana masukkan gelatin ukuran nano? Sebenarnya kita masukkan gelatin dulu Bu. Kita produksi gelatin secara normal, lalu kita buat nano, kita baru memproses menjadi nanopartikel dengan cara yang saya sebutkan tadi ada tahapan-tahapannya ya. Kita pakai glutaraldehid. Ini salah satu metode kimiawi yang kita pakai. Katanya juga ada mesin atau alat yang bisa memproduksi itu sekarang. Tapi dalam riset ini kami pakai metode kimia cara dengan memakai berapa solvent ya dan segala macam ya. Jadi kita buat tahapan itu bikin gelatin dulu,
baru bikin nanopartikel, ya. Lalu di kita lihat di situ apakah ukurannya termasuk dalam nano size atau tidak, ya. Apakah itu masih mikro atau itu sudah nano, gitu ya. Nah, kita lihat memang tidak otomatis akan dapat terus gitu ya. Kita akan coba terus gitu sampai kita dapat optimum kondisi yang optimum. Lalu ketika kita mengenkapsulasi biopeptida, bagaimana cara kami pakai, kita lihat di analisa nanopartikelnya, Bu. Jadi kita lihat, kita tuh terlihat ya, misalnya pakai SEM dan mesin-mesin yang kita pakai untuk nanoteknologi, nanomaterial, kita bisa lihat sendiri itu bagaimana dia penggumpalannya. Dan kita lihat molekulnya itu apakah di luar apa di dalam setelah kita terjadi enkapsulasinya. Jadi kita bisa melihat sendiri dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk enkapsulasi ini yang kita optimumkan. Ya, itu saja. Ya Pak Ramadan. Insya Allah nanti materialnya akan saya kirimkan setelah ini. Maaf Prof, ini dari panitia ada pengumuman untuk acara ya, besok Prof. Ya mungkin ya, dari peserta mungkin ada yang tertarik ya. Tanda posternya dulu belum siap ya. Besok yang acara itu ya Pak ya. Ya, acara sharing apa namanya, publikasi ya. Ya, sharing publikasi. Sebelumnya mungkin saya mau bertanya Prof, mungkin secara ekonomis ya untuk membuat nano gelatin itu lebih apa namanya, bisa secara ekonomis bisa terukur apa lebih tepatnya untuk income itu lumayan atau gimana Prof ya kalau secara ekonomis? Kalau ekonomis untuk gelatin, kita nggak usah bicara tentang nanopartikel dulu Pak ya, mungkin aplikasinya kan juga ini masih dalam tahap kajian. Kalau fish gelatin ya yes, sangat-sangat ini memungkinkan karena harga bahan bakunya kan istilahnya dari limbah ya. Walaupun kalau kita kalau sekarang orang kalau kita tahu dipakai untuk industri mereka akan jual ya. Nah, tapi untuk nanopartikel memang masih belum, tahapannya masih dalam tahap kajian dan kita memang masih perlu perlu mengkaji lagi ya, karena mungkin saja karena sekarang ini aplikasinya itu kan juga masih dalam kajian Pak, misalnya kita pakai untuk enkapsulasi apa gitu ya, lalu kan belum betul-betul ada dipakai untuk itu di industri gitu, jadi baru masih dalam rangka inilah gitu semuanya, masih ke depan, tapi ini yang tren ke depannya seperti ini gitu, makanya saya coba memberikan gambaran ya bagaimana ini bisa menjadi tren yang kita sudah mulai ya, ketika tren itu masih belum mencapai ininya tapi kita sudah ikut di dalamnya gitu. Jadi ini yang menurut saya ini satu yang menarik ya. Jadi kan belum bisa diukur nih nilai ekonomisnya ya, itu nanopartikel. Ya. Tapi kalau itu gelatin sudah banyak kajian-kajiannya gitu. Ya, terima kasih Prof untuk jawabannya. Maaf Prof, mungkin nanti ada pengumuman dari panitia sebentar saya sampaikan. Iya, silakan. Bisa dulu sebentar. Ya. Iya. Prof. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, dan kalau ada yang tertarik untuk ikut ya lanjutan dari acara ini, besok juga ada general lecture juga dari Prof. Dr. Irwandi Jaswir yang mengisi tentang strategi penulisan dan pendampingan publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi. Untuk acaranya besok ya, Kamis 22 Oktober jam 9 ya. Silahkan kalau Bapak Ibu tertarik atau mungkin ada yang punya artikel yang mau nanti bisa dikonsultasikan ke Prof. Irwandi, bisa mendaftar, juga ada linknya, silahkan. Jadi
mumpung nanti dari Prof. Gunadi juga ada waktu untuk bisa apa namanya share tentang publikasi yang reputasi jurnal internasional, yang beliau juga cukup banyak ya jurnal-jurnal beliau yang apa namanya bereputasi internasional. Ini pengumuman dari panitia, silakan di screenshot atau di foto untuk bisa mendaftar ke strategi penulisan jurnal ini. Itu pengumuman dari panitia. Ya, itu mungkin Prof. Irwandi dari pengumuman untuk dari panitia tentang acara besok. Mungkin ini saya kira kok tidak ada yang bertanya lagi. Ya. Atau mungkin saya Prof. Irwandi ada pertanyaan atau mau diskusi silakan Prof. Ya, monggo. Pak Irwandi. Terkait dengan penggunaan gelatin atau yang berasal dari ikan tadi, yang sudah dikerjakan kerjasama dengan pihak dari Uni Emirat itu, kira-kira di sana memang sudah diproduksi secara massal atau belum? Itu pertanyaan pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ini untuk pembuatan maksudnya fish gelatin itu, kira-kira proses sonifikasi itu sejauh mana berperan? Sonifikasi. Iya, yang pertama pertanyaannya Bu, apakah betul-betul sudah jalan gitu Bu ya? Iya. Emang sudah ada Bu perusahaannya, nggak terlalu jauh dari kampus saya, paling 40 menit ya. Karena waktu itu memang mereka mengembangkannya dapat grant dari pemerintah. Jadi ada nama matching grant, mereka invest berapa, pemerintah bantu berapa gitu ya. Nah, ini yang saya cerita tadi, dan mereka sampai sekarang tuh importnya dari Jawa Tengah itu ininya sisik ikannya. Oh. Nah, ya itu perusahaannya itu tadi, dan mereka itu ekspor produknya itu ke Australia. Jadi emang untuk apa produksinya, mereka itu emang katanya itu nggak cukup kapasitas lah, karena untuk pengembangan ini mereka harus beli alat lagi, dan sementara itu mereka dengan kapasitas yang nggak terlalu besar sih, mereka hanya ada dua drum besar ya waktu itu, kemudian ada proses extraction, kemudian ada dryer proses. Ya, nggak pabriknya itu nggak terlalu besar Bu. Kalau nggak terlalu besar, saya pernah berkunjung ya, karena waktu itu jadi tim monitoring ya, jadi kita lihat sendiri. Itulah yang kagetnya itu mereka tahunya tentang import dari Indonesia gitu dalam hati saya pikir. Bahan bakunya. Waktu mereka presentasi proposal bilangnya untuk meningkatkan perikanan Malaysia katanya. Itu ininya, makanya kita approve waktu itu. Tapi ya dia karena selagi mereka bisa produksi dan makan ekspor ya, ekspor produk hasil jadi fish gelatinnya ke Australia dalam bentuk powder Bu, dalam bentuk tepung ya, mereka bentuk ya, karena gelatin juga ada yang bentuk gulungan ya segala macam ya. Nah. Ya. Lalu pertanyaan kedua apa tadi Bu? Tentang alatnya itu ya. Enggak, anu sonifikasi. Dari proses sonifikasi. Ya, sonifikasi kalau udah di industri Bu lebih ada modifikasi lagi dari apa yang kita lakukan di laboratorium. Ya, saya lihat waktu itu karena intinya gelatin ini kan protein dari ikan. Itu diaduk-aduk gitu aja itu udah keluar Bu gelatinnya. Jadi saya lihat waktu di pabriknya mereka itu ya prosesnya itu yang agak lama pada suhu tertentu ya, yang nggak terdenaturasi lah proteinnya, tapi bahan baku yang dikirim dari Indonesia itu dalam bentuk kering Bu, jadi udah apa sisik itu dalam bentuk layer tapi kering semua, jadi mereka tinggal tambah air lalu diekstrak ya pakai metode mereka itu dan lalu diarikan ke pengeringan ya, ekstraksi dulu ekstraktor baru dikeringkan dan baru, apa jadi metode pengeringannya pakai spray dryer kalau nggak salah waktu itu ya,
tapi cepat, cepat, jadi nggak sampai merusak. Karena protein ya, kita bekerja dengan protein memang harus hati-hati juga gitu ya. Jadi di skala industri yang terlihat itu malah banyak sekali step-step yang kita lakukan di lab itu nggak terlalu ini Bu di situ. Okay. Jadi lebih ke seolah-olah ini ekstrak apa gitu dari protein gitu, dan itu jadi gelatin ya. Dan setiap saya melihat berkunjung ke produksi gelatin, saya melihat hal yang sama Bu Putri. Jadi step-step yang kita buat di itu tuh karena udah diterjemahkan ke bentuk alat-alat pemesin gitu ya. Jadi beberapa tahapan itu malah tidak ada malah. Jadi dia udah langsung ini cuma dioptimumkan lah kondisi mesinnya sehingga menghasilkan produk yang sesuai yang kita harapkan. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Insya Allah sebentar lagi saya kirimkan ininya Bu, apa namanya, slide-nya ke Bu Tuda. Ya, ya, terima kasih Pak Ir. Silakan Pak Rom, sampun. Ya. Terima kasih Prof. Tri untuk menutup untuk acara, maksudnya pertanyaan pada Prof. Irwati. Jadi saya kira untuk waktunya sudah lebih dari yang kita rencanakan, walaupun tadi ada keterlambatan. Dan terima kasih sekali Prof. Irwandi untuk sharing tentang ilmunya. Yeah. Ya, jadi dan sekali mohon maaf Prof. Irwandi, habis ini setelah ini acara ini mungkin masih stay di sini untuk membicarakan acara buat besok. Iya, yeah, iya, yeah, silakan. Ya, ya. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian acara general lecture bersama Prof. Irwandi tentang Fish-Gelatin Nanoparticle dan production dan application. Selesai sudah acara untuk general lecture untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sekalian. Ya, ada sekitar 300 lebih tadi pesertanya. Sangat antusias sekali, mudah-mudahan besok lebih dari 300 peserta Prof. Irwandi ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Tri dan Prof. Eko Departemen THP yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti acara general lecture. Sebelum saya tutup, Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa diaktifkan untuk kameranya, semua peserta kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Silakan semua para peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Screen pertama sudah, ya. Screen kedua, sudah. Ya, lanjut ya, screen ketiga. Oke, sudah. Ya, karena pesertanya banyak Prof, jadi ada 12 screen. Ya. Sudah ya, sudah Bapak Ibu sudah di kita menerangkan foto bersama. Lagi terima kasih Prof. Irwandi atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang bisa mengikuti dari tadi pertama pembukaan sampai akhir ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan mudah-mudahan dengan selesainya acara general lecture hari ini ya ada muncul ya ide-ide penelitian maupun
jurnal-jurnal lagi tentang fisiklatin, ya, terutama tentang nanopartikel. Demikian acara general lecture yang bisa saya pandu, dan terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.